Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua mau lanjutin lagi game Kamen Rider Ryuki PS1. Oke, di video sebelumnya kita udah pakai Kamen Rider Verde ya, dan mendapatkan apa ya kemarin Oh, enggak dapetin apa-apa ya. Iya, enggak dapetin apa-apa. Kita langsung aja ke Battle Mode. Nah, di sini kan kemarin udah pakai si Verde, berarti sekarang pakai Kamen Rider Imperer. Henshin. Oke, lawan pertama Sai Source. Oke, kita coba nih ya si kekuatan Imperer. Oke, terbilang gerakannya kebet banget nih Imperer. Bus. Ah, nice, Imperer. Sini lu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kartu dia udah habis, tinggal Final Vento ya. Oke, di sini kita pakai Final Vento. Nah, terus kita gunain senjata kita. Steam Vento. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja Final Vento. Si Imperer ini monster kontrak yang banyak nih. Sebenarnya satu, cuman yang ngikutin si monster kontrak dia itu yang banyak. Oke, gue mau grapple. Nice, grapple belakang. Oh, dia emang apa-apa pakai kaki mulu ini dia. Oke, kita buang dulu tuh biar dia gak punya senjata. Oke, nice. Terus kita tendang, bagus. Alah. Set. Grapple depan. Steam Vento. Oke. Final Vento. Hancurlah kau, Sai Source. Kayaknya yang kedua fam. Kampret emang. Aduh. Nice. Rasakan tuh. Terbang percuma kartumu kan. Duh. Nice. Sudahi perkalian ini. Final Vento. Nice. Jangan kira kau wanita, aku akan menahan diriku ya. Tidak bisa, aku akan tetap serius melawanmu. Duh, sakit tuh. Oke, kita ilangin aja, nggak apa-apa lah. Harusnya tadi waktu dia pakai sword fan ya, gunain art fan-nya itu. Nice.
Ayo bersiap bersiap. Gunain steam ventonya. Jangan sampai jatuh, hati-hati tuh pedangnya. Baru diomongin. Aduh. Nice. Oke, biar kita sama ya. Ah, kampret, sari tendangnya kok langsung kebuka. Oke. Final Vento. Ayo hancurkan dia. Monster-monsterku. Oke, stage ketiga kita lawan siapa? Oh, Raya. Teske, aku akan hancurkanmu. Nice, 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 nice. Nice, nice. Kita buang dulu senjatanya. Nice, kena grapple dong. Ini ada pembalasannya. Ah, tidak. Oke, kita gunakan steam vento. Rasakan ini, Deska. Fire vento. Ayo keluarlah, monster-monsterku. Curkan dia. Nice. Woo. Aduh, aduh. Waduh, cambuknya. Kita buang dulu aja. Hehehe. Oke, okay, dia bakal ngebuka kartu kopinya. Itu lebih baik ketimbang dia gunain si advent-nya. Bisa muter-muter gitu kakinya. Udah sanji banget emang ini. Oke, okay, gawat, 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 gawat. Dia udah ngebuka. Ah, kampret. Ayo dong, yang bener dong. Oke, okay, langsung ya, langsung, 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 langsung. Keburu dia yang aktifin vento-vento ya. Mampus lo, kebukin rame-rame. Oke, next lawan siapa? Tiger, waduh ini hati-hati ini kapak, ini gede banget nih damage-nya. Nak repot lagi. Ayo, ayo, bisa, 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 bisa. Wut, wut, wut. Kita buang dulu, kita buang dulu, kita buang dulu. Nice. Oke, bahaya. Oke, bahaya. Langsung aja ya. Damage-nya si Steam Vento-nya Imperator ini kurang sih menurut gue. Kecepatan nyerangnya juga kurang. Hey!
Oh, tapi combo kakinya itu GG amat. Aduh, kena lagi dong. Gila, Tiger. Enden, sabar, woy. Nice, hilang kartunya. Hemat peluru lah ya. Tidak kena. Aduh, aktif lagi kartunya. Bisa mengejar gak nih? Salah ya, kita masih ada kartu. Sedangkan dia event lain tuh sih. Oke, langsung. Final pintu. Ayo hajar dia, monster-monster kecilku. Kebuk dia sampai mati. Oke, set 5 nya Odin nih. Oh, Zolda. Soalnya Odin sama Zolda nih tepatnya sama sih. Itu segitiga, nah sip. Gak kena kau nembak mana, Zolda. Nice, hilangin kartu strike fan-nya dia. Oke, kita gunain dulu. Ada bentuk. Oke, sip, sai. Oh, dia duluan yang guna ada bentuk. Gak apa-apa. Kasih lah. It's hadapi kematianmu. Tahu kah? Nice. Lu demen banget kalau udah nge-grapple lu. Demennya mantep soalnya kalau nge-grapple. Aduh. Nice. Ada pintu. Oke, langsung kebuka ya. Kita selesaikan saja pertarungan dengan Zolda kali ini. Hikaya. Nah, gampang. Cuman setengah ya berkurang darah gue. Oke, selanjutnya kita melawan siapa? Verde. Gampang lah sama Verde mah. Nice. Oke, kalau dia udah kena kartu itu kita jangan jauh. Nice. Woi, gue belum guna kartu nih. Gak kena. Oh, lu main ada pento? Oke. Gue juga punya air, sekarang dia kambingku. Penghabisan untuk Moverde. Tuh.
Eh, tak kena dong, kampret emang. Oke, serang dua. Alah, kok gua duluan sih yang kena? Oke lah, kita langsung aja. Ada bentuk. Gebuk dia. Bah. Oke, kita gunain steam vento. Kita serang dia. Nah, sini loh. Nah, sip. Keburu dia gunain final vento ya. Jadi kita duluan yang gunain final vento. Easy lah materi mah. Tapi lumayan lah, dia ngasih pertarungan lah ya. Set 7. Kenaik ya? Nah iya kan, kenaik. Oke, ini lawannya sulit nih. Antara kartunya banyak memang, sama kombonya juga nih yang luar biasa banget. Enak banget sih kenaik. Kenaik ini nge-solo sama rider di sini bisa nih. Nice. Bagus anji. Woi, gue keturunan Jerman double stick nih. Aduh kampret. Ini kombonya sih kenaik tuh imperat enak sebenarnya memang. Kecepatan kakinya itu luar biasa sih menurut gue. Oke, di sini kita gunain steam ventonya. Oke, langsung aja. Aduh, gila kan langsung kena grapple ini. Kenaikin hati-hati banget ini. Final vento. Oke, hancurkan dia. Monster-monster kecilku. Kayak Agito. Aduh, udah ngunain ini ya. Kita buang dulu yang bahaya itu, bahaya. Oh, tadi harusnya putar balik aja yang kira apa lebih bisa ya. Ya dong, itu hanya hemat kartu lah. Tapi ya udah lanjut atau apalah. Soalnya memang itu ngeri banget sih. Aduh, goblok balik dong. Ngeri banget itu si Sword Fan itu. Oke, kita gunain kartu, kita gunain kartu. Nice. Aduh, goblok. Oke. Ah, kenapa lu? Pas udah mau ini kena apa? Nge-grapple dia malah aktif kartunya. Ah, kalah nih. Shit. Ayo bisa. Nice, kita buang kartunya itu. Kita langsung tong yang tadi kan itu harus grapple dia. Syukur tadi ini ya. Udah aktif dengan kartunya. Oke, kita gunain di sini karena dia udah gunain advance-nya. Tuh gerakan dari si ininya tuh ini loh, kurang loh penggunaan senjatanya itu. Oke, jangan sampai kalah. Oke, mundur-mundur daerah kita sama ya. Kita buang dulu kok bisa. Nasib bagus. Kita buang dulu garpennya. Oke, aktif ya. Kita langsung sudahi perkalian kita dengan kenaik. Mampus banget.
ke Final Stage kita ngelawan Odin ya, tepatnya. Nah, kan. Karena dia si Zolda tadi udah. Nah, bagus, bagus, bagus. Kena telak si Odin. Aduh, kebalik, Emperor. Lihat dong pakai mata lu. Kabukannya segitu langsung. Wah, dan dong. Nah. Kita buang dua karpetnya, kalau bisa kena grapplein aja. Nice, mantap sekali Emperor. Oke, kita gunain ini. Ada Vendo. Oke, kita gunain Steam Vendo setelah dia menggunakan si Advent-nya ya. Nah, kan baru diomongin. Oke. Ini akan jadi kekalahan Odin. Tamat sudah riwayatmu. Final Vento. Oke. Tidak kan nabung. Nice, dua kali serangan. Wah, gila ditabok sampai mental dong ya, dan enggak tuh. Oke, mau kita mundur dulu, kita cari-cari kesempatan buat ngilangin si ini strike fan-nya itu. Bahaya banget itu emang damage-nya. Nice. Oke. Kartu kita masih ada semuanya ya. Kita unggul di kartu nih sekarang. Tapi jangan jangan remehkan Odin juga. Tetap hati-hati. Nah, kan dia udah hampir menendang tuh. Nah, contoh tadi gua ini mundur. Kalau enggak tadi kena tabuk, langsung hilang. Oke, terus aja enggak apa-apa. Berkurang dikit-dikit. Nah, bagus. Tamat sudah. Kita sudah perkalian ini. Siapa namanya? Ah, lupa gue namanya dia. Oke, untuk battle mode kamera ada Emperor sudah kelar. Kita mendapatkan berapa poin? Ah, 51 ya, total 104. Dan kita mendapatkan kartu kontrak dari Kamerader Emperor. Oke, ya, kita dapat kartu kontraknya. Dan sekarang, wah, udah banyak banget yang kita buka nih, tinggal Ryuga ada di sini yang di sini belum survive-nya sama Blank Form loh. Ini kita udah mendekati banget yang udah mau unlock semua karakter. Oh ya, si Oja juga masih ada dua mode ya. Si kartu kontraknya itu kan yang siapa nih? Yang pertama gue belum buka sih. Kemarin itu waktu kita dapetin itu entah Haya atau si Gai kartu kontraknya. Pokoknya dia nanti ada kartu kontrak lagi, terus dapat lagi yang Genocider itu juga kita masih harus dapetin. Ya pokoknya kita mainin terus lah sampai dapetin semuanya. Oke, sampai sini aja video gue kali ini, dan gue akan lanjutkan lagi di next video. So, tetap tunggu video-video terbaru gue, dan jangan lupa klik like dan juga klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!